Bismillahirrahmanirrahim. Munazaratun bainal bahri wan nahri. Al-Mashhad Asani. Episode yang kedua, ya. Al-Mashhad Asani. Adan nahru wal bahru ila maidanil munazarati marratan ukhra. Nah, di sini kata Maidan. Maidan ini sering kita samakan dengan kata mal'ab, ya, Maidan atau mal'abun. Okay, mal'abun, Maidan atau mal'abun. Tetapi perbedaannya, kalau Maidan, ya, Maidan itu bisa untuk sesuatu yang bersifat maknawi. Ya, ini perbedaannya, ya. Ini maknawi. Sedangkan kalau mal'abun itu selalu bersifat hissi, ya, hissi atau bersifat indrawi, dapat dilihat, ya. Jadi kalau kita mengatakan maidanul hayah itu bisa. Tapi kalau mal'abul hayah tidak mungkin. Ya, itu perbedaan antara maidan dengan mal'ab. Jadi maidan ini bersifat lebih umum. Ini ma'nawi dan hissi. Gitu ya. Itu maidan. Tapi kalau mal'ab itu selalu bersifat hissi atau bersifat indrawi. Faqala an-nahru ayyuhal bahru ihda' wa khaffid min kibriyaika khafadha ya khafadhu. Itu lawan katanya adalah rafa'a ya yarfa'u ya khafadhu. Nah, itu lawan katanya rafa'a yarfa'u, termasuk dalam nahwu itu, ya, ada i'rab namanya i'rab khafad, yaitu i'rab jar, ya, lawannya i'rab rafa, ya. La khaffid min kibriya ika al kibriya at takabbur al kibriya u at takabburu takabbur, ya, at takabbur al kibriya manahu at takabbur, sombong, ya. Lawan katanya at-tawadhu. Famata ikhtallat mawazinul umur. Ikhtalla. Ikhtalla. Yakhtallu. Ikhtalla. Yakhtallu. Rusak. Fasada. 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 Yafsudu. Artinya rusak. Ikhtallat mawazinul umur. Mawazin dari jamak dari mizan. Mawazin. 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 Jamak min mufraduhu mizan. Timbangan. Amata ikhtallat mawazinul umur. Kapan? Ukuran-ukuran sesuatu atau timbangan-timbangan sesuatu itu menjadi rusak. Fasbahal fadlu lidhakhamah. Kemudian keutamaan itu menjadi untuk sesuatu yang besar. Lidhakhamati ad-dakhm. Ad-dakhmah itu masdar. Wa mata yujdi hajmukal azim. Yujdi min fi'li ajda. Ajda yuj yujdi. Mana hu nafa'a yan fa'u. Nafa'a yan fa'u. Bermanfaat. Wa mata yujdi hajmukal azim. Al-hajm untuk apa manfaat bentukmu yang besar? Ya, wasathuka sathun, ya, sathun, ya, sathun itu a'la kulli syai,
ala kulli syai'in. Nah, jadi atas segala sesuatu, atap ya, atau sering kita terjemahkan di atap ya, atau loteng ya, tingkat dua itu. Wasathukal 'arid, al-'arid yang panjang ya, at-tawil ya, at-tawil itu yang panjang ya, al-'arid yang luas. Sathuka ya, atapmu yang panjang dan luas itu, at-tawil al-'arid. Wa hadza ma'uka malihun, ya ini airmu dalam keadaan apa jadi asin. Wa amaluka ghairu salih, unzur ilayya ma a'jaba ma yasal sabil ya, ma a'jab a'jabun a'jabun a'jab ya, ini azab bukan 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 azab, bukan siksaan ya. Ini lawan katanya, lawan katanya malih itu, malihun, malihun asin. Kalau azab itu tawar, ma azab ma yasabil, alangkah tawarnya airku, asal sabil, asal sabil ya, itu maknahu asal, as-sahl lishurbi, yang mudah untuk diminum ya. Ma'adzaba ma yasabil, alangkah tawarnya airku yang mudah untuk diminum. Wa ma abda'a majraya min mandarin jamil, dan alangkah indahnya ma abda'a ma ajmal majraya, aliran ya, aliran airku, min mandorin jabil, yang berupa pemandangan yang indah. Alangkah indahnya aliran airku yang berupa pemandangan yang indah itu. Annasu jami'an yaghtarifuna min manahili igtarafa, yaghtarifu, yaghtarifu, nah itu ya'khudhu akhadha al-ma'a akhadha akhadha al-ma'a ya. Kita tahu al-mighrafah, mighrafah itu alat untuk ambil air dalam dalam apa namanya, dalam kamar mandi itu ya, dari diwatona yang namanya gayung itu ya, gayung, alat untuk ambil air mandi. Nah, air mandi kita tuangkan ke badan. Nah, itu mighrafah, alatnya ya. Al-manahil, al-manahil, manahil itu jamak, jamak ya, mufradnya manhal, manhalun. Nah, itu maknanya mambaul ma'i, mambak, manahil atau manabi', manahili. Fakam arwaitu dham'ana, arwa, arwa, arwa yurwi, bukan yarwi tapi yur, yur, yurwi, yurwi itu membuat segar setelah minum air, yaitu ba'da an yashrab ba'da syurbil ma'i. Nah, jadi perasaan kita setelah minum air itu arwa yurwi, membuat segar ya. Dham'an itu orang yang membutuhkan air. Kalau syab'an, nah, itu setelah makan ya, setelah makan. Jau'an itu orang yang butuh makan. Kalau dham'an, orang yang butuh air. Wakam arwaitu dham'ana, maka alangkah banyaknya. Nah, kam di sini tidak untuk bertanya, tapi untuk membuat, menyatakan diri banyak. Ya, wakam arwaitu dham'ana, alangkah banyaknya ya orang yang aku buat segar.
Wa asba'tu jau'ana, dan ya al-jau'an, orang yang butuh air. Wa asba'tu jau'an. Wa man zalladhi yuqrimul muluhata ila al-'udhubah wa yufaddiluha 'alayha. Wa man zalladhi, siapa dia orang yang, ya, zah di sini isim isyarah, bukan bukan isim mausul ya, tapi isim isyarah. Wa man zalladhi, siapa itu orang yang menyamakan yukrinu. Nah, ini menyamakan akrona yukrinu, qarin, qarin itu teman ya, membuat teman ya, menyamakan. Siapa orang yang menyamakan muluhata, yaitu rasa asin itu, ilal udzubati, kepada rasa segar. Nah, apakah ada orang yang menyamakan keasinan dengan kesegaran? Wa yufadziluha 'alaiha, dan melebihkannya atasnya. Fazam jara al-bahru waqal, ama ta'lamu anni ana alladhi amdadtuka bil ma, wa ghadiba zamjara, ghadiba al-bahru, marah. Faqala, ama ta'lamu anni ana alladhi amdadtuka al ma, apa kamu tidak tahu bahwa aku adalah yang membantumu? Amdadtu dari fi'il amadda, amadda pastinya, amadda yumid tu ya, amadda yumid tu. Nah, itu maknanya sa'ada, sa'ada yusa'itu, amadda yumid tu, sa'ada yusa'itu ya. Bukankah, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah yang membantumu dengan air? Karena ya taso'adu, taso'ada, ya taso'adu, ya kok so'ida itu mananya irtafa'a, so'ida, 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 yas'adu, yas'adu, manahu irtafa'a, yar tafi'u, naik, yar tafi'u. Tapi kalau taso ada ya taso adu, itu maknanya tarofa'a, naik, meninggi, tarofa'a, ya tarofa'u, nah, itu ya. Naik ya, taso ada ya, taso itu naik sedikit demi sedikit. Iz karena ya, iz itu untuk menunjukkan seperti iza ya, seperti iza, iz itu maknanya seperti iza, tapi kalau iza itu untuk masa yang akan datang, dan iz itu untuk masa sekarang. Masa kemarin ya, iz ya taso'adu karena, nah maka sering kita terjemahkan sebagai karena dari ya, itu al-bukhor itu asap ya, al-bukhor karena asap itu naik ya, dari atapku al-bukhoru ya. Summa tahmilu riyahu, ar-riyah jamak min riyah, ar-riyah, ar-riyah mufraduhu rih ya, mufradnya rihun ya, dalam ini angin ya. Kemudian angin membawa asap itu, sahaban sebagai mendung ya, sebagai awan, sahaban. Summa tulqi bihi matara, alqa yulqi, summa kemudian melemparkan ya, al-qayulki itu maknanya aslinya melemparkan, tapi di sini di kita terjemahkan sebagai menurunkan hujan ya, kemudian menurunkannya sebagai hujan. Sumayasi lu jadawil, jadawil
kemarin kita ini kan ya, jadawil itu selokan, selokan ya, jadawil ya, jadawil. Nah, mufradnya, mufradnya jadwal, makna ya, majari lil miyah, majari lil miyahi, lil miyahi, lil miyahi. Mana ini? Lil miyahi. tempat mengalirnya air, air ya, atau selokan. Wanharon mislaka. Ayanaka min jahidin dinikmah. Ya, ungkapan seperti ini. Ya laka. Nih, jadi ya laka atau ya lahu. Wah, tergantung siapa yang diajak ngomong ya, ya laka, ya lahu, ya laha, ya, atau ya lana. Nah, itu untuk lid ta'ajjub. Nah, ini ungkapan ya, ungkapan untuk kagum ya, heran ya laka min jahidin dinni'mah jahid manau kafir jahidin jahidin au mungkirin mungkirin mungkir ya, bukan mungkar tapi mungkir, atau bisa juga kafir orang yang ingkar. Fayalaka fayalaka min jahidin bin ni'ma, alangkah aduhai kamu ya, orang yang, nah, bisa kita katakan ini orang yang ingkar kepada kenikmatan. Wallahi law mana'tu ankal ma wal matar lantaha amruka. Nah, ini ungkapan ya, demi Allah jika aku ya, menahan air dan hujan darimu, darimu ya, maka pasti lantaha amruka. Jadi lam ini untuk taukid ya, lam di sini lam taukid lantaha amruka. Dapat sama nahru waqal, senyum ya, air sungai, air sungai, sungai itu ya tersenyum. Waqal innaka lastal masdarul ladzi yamudduna bil ma, ya sesungguhnya kamu bukan yang satu-satunya yang sumber, sumber yang membantu kami ya, dengan air. Wallahul aliyul qadir, ya Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Walladzi khalaqa syamsa aydan, ya dialah yang menciptakan matahari juga. Wa ja'alaha tubakhir, jadi kalau bukhor itu asap ya, dan kemudian menjadikannya dapat membuat air itu menjadi asap ya. Tubakhirul ma'a bi hararatiha, tubakhirul ma'a bi hararatiha, kemudian mewajahlah dan menjadikannya dapat merubah air itu menjadi asap dengan panasnya. Fatuhawwilu bukhoron, ya, kemudian hawala hawala ya, hawala yuhawwilu yuhaw yuhawwilu ya, maknanya ghayyara ghayyara yughay yughay yiru, merubah ya. Fatuhawwilu bukhoron, kemudian merubahnya menjadi asap. Waterfa'u ila sama, dan mengangkatnya ke langit. Walau kana al-amru ilaika lama dhafirna minka biqatratin wahidah, ya. Jika urusan ini ya, kembali kepadamu, lama dhafirna dhafira dhafira yadhfaru yadhfaru, itu sering kita artikan menang, menang ya, tapi di sini kita artikan hasola yah sulu ya, hasola yah sulu, kami tidak mendapatkan, tidak dapat menghasilkan ya, tidak mendapatkan darimu satu tetes pun
ya kotroh satu tetes. Nih, makanya kitor itu dianggap sebagai tetesan tetesan ini ya. Tetesan tetesan sehingga banyak itu ya, kitor, makanya namanya kitor. Wa ala kulli halin, apapun keadaannya, wa ala kulli hal. Fa inna naruddu ilaika ma'an jariya, kami mengembalikan kepadamu sebagai air yang mengalir. La bukhoron ta'ira, bukan sebagai asap yang berterbangan. Lakinna ma'i ala kasrati, layakwi leka yamnahaka halawatan wa'udubatan. Tetapi airku walaupun banyak, ya ala kasratihi, yaitu walaupun banyak, lakin nama yang ala kasratihi, nah itu sekalipun airku walaupun itu banyak, layak fi likaila yamnah likai yamnahuka halawatan wa udubatan, tidak cukup ya untuk membuatmu, untuk memberi kamu menjadi manis dan segar. Wasa tabqa madad dahri milhan ujajan, kamu sepanjang tahun ya, sepanjang masa akan tetap ya, tabqa wasa tabqa madad dahri milhan ujajan, sebagai sepanjang tahun ya, sepanjang waktu kamu akan tetap sebagai garam yang asin.